jeda lalu beredar video detik-detik awan hitam menyerupai ombak terlihat di langit kawasan Gunung Sari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Minggu 8 Mei 2022. Awan hitam terlihat seperti ombak besar yang seakan-akan menggulung. Dilansir dari Kompas TV, Kasih Data dan Informasi Stasiun BMKG Serang, Tarjono mengatakan, fenomena alam tersebut biasa terjadi, tetapi frekuensinya jarang. Ia menjelaskan, awan dalam fenomena tersebut bernama awan arcus. Awan itu kerap dijumpai di antara awan cumulonimbus dan cumulus. Awan itu terbentuk dari ketidakstabilan atmosfer di sepanjang masa udara yang lebih dingin dengan masa udara yang lebih hangat dan lembab. Sehingga awan itu membentuk tipe horizontal dan memanjang seperti gelombang atau ombak. Ia menambahkan, kemunculan awan tersebut murni merupakan fenomena pembentukan awan yang terjadi akibat kondisi dinamika atmosfer. Tarjono menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang karena fenomena tersebut tidak menyebabkan terjadinya bencana alam.